Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ya, sekarang berada di puncak Gunung Kuncung ya. Kita melihat pemandangan dari puncak Gunung Kuncung. Ini adalah puncak paling atas ya. Di bawah sana adalah desa-desa Ngiloilo, desa Suren, ini kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo. Jalannya agak sulit. Dulu ini adalah tempat rekreasi yang paling populer di sini ya, puncak Gunung Kuncung ini, tapi sekarang sudah tidak ramai orang karena jalannya agak sulit. Puncak yang lebih tinggi lagi sedikit di depan. Jalan berbatu. Sebelah sini adalah hutan pinus dan getah. Bang, harus melepas sandal dulu. Gimana kalau jatuh ke kiri pun jurang? Kanan jurang. Aduh. Lah kiri jurang. Gimana nih, Bang? Lah kanan jurang. Oh, saya enggak berani, Bang. Jalannya sangat kecil sekali. Aduh, saya harus mencari alternatif lain. Ayo. Bisa lewat sini. Mana? Itu mana? Akhirnya bisa lompat ke sini. Di bawah sana adalah desa Ngiloilo ya. Bawahnya jurang. Wah, kabut. Kabut sudah mulai datang. Sudah sore ini, pukul jam 5. Ini puncaknya di sini. Sekarang lagi sampai. Sampai puncak. Ini adalah puncak Gunung Kuncung. Di sebelah kiri adalah desa Ngiloilo. Sebelah kanan desa Wates. Desa Wates. Kabutnya ada mulai muncul dari sana. Desa Wates sebelah sana. Bungkal. Bedok Bungkal. Ponorogo kalau tak ada kapus ini terlihat dari sini ya. Ada kapus sekarang. Kabut mulai datang, bro. Kabut dan mulai datang, gelap, mau turun hujan. Oke, bro, jadi seperti ini tadi suasana di puncak Gunung Kuncung ya. Ini di Kecamatan Selaung, Kabupaten Ponorogo ya. Biasanya dulu ramai orang, banyak orang kalau hari-hari libur ya, yang datang ke sini, tapi sekarang sudah agak sunyi ya tempat ini.
Mungkin bagi kalian ada yang sudah pernah datang ke puncak ini ya. Dan sekarang kabut mulai datang. Ah, kabut. Karena sudah sore mau turun hujan ya. Oke bro, sekian untuk video kali ini ya. Karena kabut sudah mulai datang ya, mulai gelap mau turun hujan, jadi kita mau turun dulu. Oke, terima kasih. Sulit. Kita berjalan turun. Kabut mulai datang, gelap. Jurang sebelah sana. Oh.